Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Bagi anda yang baru bersama-sama dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sekali lagi, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita seterusnya. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya nak kongsi satu berita yang pasti akan membuatkan Daim Zainuddin lebih marah, lebih kecil hati, lebih panas, lebih segala-galanya lebih lah. Iaitu satu berita yang baru saja diterbitkan di Utusan Malaysia. Menara Ilham disita 18 bulan. Itulah tajuk yang pasti membuatkan hati Daim Zainuddin bertambah gundah gulana. Bertambah gundah gulana. 18 bulan disita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya bacakan bagi anda apa yang saya dapat. Saya ulas saja dan saya baca ulas. Petaling Jaya, sitaan bangunan Menara Ilham yang sekarang ini menjadi topik perbualan hangat di seluruh Malaysia. Malah bukan saja seluruh Malaysia, tapi mungkin seluruh dunia. Kerana Daim Zainuddin ini memang terkenal dengan kekayaan dia. Malah dia pun mengaku bahawa kalau dia tak berhenti, kalau dia tak berhenti daripada bisnes, dia sekarang ini mempunyai kekayaan bernilai lebih kurang 50 bilion. Kalaulah dia tak ikut Mahathir masuk dalam politik yang menyebabkan dia kerugian nilai keuangan, dia kata memang dia kaya raya lah. Jadi Menara Ilham ini yang dikatakan milik isteri dan anaknya, milik isteri dan anak kepada tokoh konglomerat terkenal yaitu Tun Daim Zainuddin oleh SPRM, dikabarkan akan dilakukan dalam tempoh 18 bulan. Satu sumber telah mendedahkan kepada Mingguan Malaysia itu bahawa itu adalah tempoh maksimum, kadar maksimum atau tempoh maksimum untuk sitaan bangunan itu dibuat. Kata sumber itu, beberapa saksi dipanggil bagi membantu siasatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, 18 bulan. Ini satu tempoh yang pasti akan membuatkan Daim Zainuddin pening kepala. Jadi maksudnya, mungkin siasatan ini boleh mengambil masa sampai 18 bulan. Mungkin lebih. Selagi Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, selagi itulah tidak akan ada sesiapa lah yang boleh terlepas. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dalam satu ucapannya, dia kata fokus kerajaan sekarang, fokus penguatkuasaan sekarang ialah memfokuskan untuk menangkap jerung-jerung, bukan bilis-bilis. Jerung-jerung yang ditangkap dulu, jerung-jerung yang diselesaikan dulu, kerana mereka inilah ketua, kepala yang perlu diselesaikan. Harap-harap Daim Zainuddin bukan tergolong dalam jerung lah. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim kata supaya menjadi peringatan kepada ikan-ikan kecil. Jadi yang jerung-jerung tangkap dulu. Saya setuju. Kalau dulunya jerung-jerung tak ditangkap, jadi masalah tak boleh selesai. Dia punya grassroot, dia punya akar penyakit itu tak selesai. Akar penyakit tak selesai. Jadi penyakit itu tak selesai-selesai. Tapi kalau dia punya akar itu, bos dia itu yang ditangkap, pastinya masalah ini akan lebih mudah untuk diselesaikan. Sebab tiada lagi yang boleh cover, tiada lagi yang boleh pick up, tiada lagi yang boleh payung. Itulah kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim dibandingkan dengan Perdana Menteri yang lain. Perdana Menteri lain tak mampu. Tak tahulah tak mampukah, tak beranikah, tak berkeupayaankah, tak ada sumberkah, atau apa-apa sajalah sebab. Tapi tiada apa-apa dilakukan. Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan sesuatu. Sumber itu berkata beberapa saksi dipanggil bagi membantu siasatan, termasuk .. Untuk mendapatkan berita lengkap tentang ini, sila masuk ke Utusan Malaysia, utusanmalaysia.com. Dia punya tajuk bangunan Ilham disita 18 bulan. Sila log masuk atau langgan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini.
Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian? Minggu ini minggu kedua kita di dalam tahun 2024. Pastinya banyak berita-berita yang hangat. Antara yang hangat diperkatakan dan ada kawan, viewer, ada rakan di dalam pemerhati politik, menganalisis politik Malaysia bertanya kepada saya, bagus tangkaplah Raja Petra Kamarudin itu. Itu mungkin nada dia yang marah. Tapi akhirnya saya berjaya tenangkan dia. Saya kata bukan senang untuk tangkap Raja Petra Kamarudin, sebab dia ini gelendangan, pelarian politik, pelarian yang terpaksa merempat di negara orang kerana dia takut untuk balik Malaysia, saya kata. Dan dia berada di saya tidak pasti kalau dia dapat suaka atau tidak. Tapi untuk tangkap dia itu bukan mudah, perlu banyak proses. Tapi saya setuju kalau dia boleh ditangkap mengikut undang-undang, boleh ditangkap mengikut luras undang-undang, dan kalau diberikan kuasa penuh kepada PDRM untuk tangkap dia, saya setuju, tangkaplah. Sebab kenapa? PDRM dah lama tunggu dia ni balik Malaysia untuk dibicarakan untuk kes-kes tertentu. Bukan dibicarakan saja, tapi untuk disiasat, memberi keterangan dan sebagainya. Tapi oleh kerana dia tak balik Malaysia, entah kenapa dia takut balik Malaysia. Hanya orang yang bersalah yang takut balik rumah. Home is the best place, the safest place should be. Sepatutnya rumah itu adalah tempat yang paling selamat. Negara sendiri adalah tempat paling selamat. Kecuali kalau Raja Petra Kamarudin pernah buat tai dekat Malaysia lah. Kalau dia pernah buat hal dekat Malaysia, mungkin dia takut lah balik Malaysia. Dia takut kena tangkap kah, kena saman kah, kena dakwah kah, mungkin dia takut lah. Tapi kalaulah dia boleh balik Malaysia, saya fikir banyak persoalan-persoalan, banyak siasatan yang boleh dilakukan terhadap beliau. Di antaranya yang paling hangat sekarang ini, malah bukan saja hangat, hangit, dia dakwa menurut trisikan dia kelah, nama maklumat yang dia dapat lah, ada 120 lah, macam-macam. Tapi sebenarnya tak ada ya. Baru sebentar tadi saya baca satu lagi tajuk artikel. Ini Ketua Polis Negara, IGP sendiri yang tampil dan mengatakan kalau memang betul sudah cukup nomor, sudah cukup angka, sudah cukup MP, sudah cukup sokongan, mereka pastinya sudah menghadap di Pertuan Agong, kata Ketua Polis Negara. Maksudnya tak ada. Jadi Raja Petra ni seolah-olah dia ni pembohong nomor satu dunia, bertaraf dunia dah. Bukan bertaraf Malaysia, bertaraf dunia. Kerana dia bukan di Malaysia, jadi dia bertaraf dunia lah. Memang hebat lah. Tapi banyak-banyak perkara yang bertaraf dunia yang tak baik-baik, elakkanlah. Apa yang menariknya kalau jadi pemfitnah, pembohong nomor satu dunia? Tak ada orang yang bangga pun, malah orang benci adalah. Jadi pada pendapat saya, betul lah apa yang kawan cakap, apa yang saya ditanya itu. Tangkap sajalah kayak apa nih Raja Petra Kamarudin, tangkap saja. Tapi janganlah marah ikut perasaan, jangan buat keputusan ikut emosi. Jangan buat keputusan waktu marah, sebab selalunya keputusan yang dibuat masa marah, masa ikut emosi itu keputusan yang tak berapa nak elok lah. Jadi kena faham ya, ada proses, ada perundangan tertentu yang perlu dilaksanakan, perlu dipenuhi untuk menangkap beliau. Jadi dia masih lagi boleh disebut sebagai gelendangan, gelendangan kerana dia tak balik-balik rumah. Kesian juga. Tapi itulah, siapa suruh? Orang sampai bilang kotor padan muka lah. Siapa suruh buat perkara yang tak betul, yang langgar undang-undang? Akhirnya siapa yang susah?
Oke, okay? So sabar, sabar semua yang marah-marah itu sabar. Semuanya pasti ada masanya. Kita jumpa lagi, bye-bye.